rangka menunjang program 100 hari kerja Bupati dan dalam rangka menghadapi bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi operasi yang kita mulai dari jam 10 tadi, yang terjaring 11 pasang dari 4 tempat. Jumlah keseluruhan yang terjaring adalah 11 pasang. Jadi itu yang dijaring pada malam ini dan kita bawa di kantor Satpol untuk diambil datanya. Kemudian kita lakukan pembinaan dan seterusnya mereka membuat pernyataan. Tentu tidak mengulangi lagi. Dan ini rata-rata pasangan muda yang masih sangat muda sekali dan masih lugu. Kegiatan ini saya kira lanjut dan itu merupakan kegiatan rutin dari pemerintah daerah, dalam hal ini Satpol PP dengan Dinas Sosial, Kesbangpol, dan dari kepolisian dan dari TNI.